Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Krenceng, stasiun kereta api yang ada di Cilegon, Banten. Stasiun ini jaraknya tidak jauh dari stasiun Cilegon ya. Stasiun Krenceng ini adalah stasiun yang unik karena memang mempunyai percabangan 3 jalur sekaligus. Dan pernah saya review sebelumnya di tahun 2019 kalau tidak salah ya. Nah, di belakang saya ini adalah jalur kereta api yang akan saya review juga. Penasaran kemana? Gas! Kita akan coba videokan, oke? Nah kawan, di depan saya ada jalur kereta api. Ini kalau kita review dari sana kelihatan jelas ya jalur kereta apinya. Yang ini adalah jalur kereta api menuju stasiun Anyer. Ya pernah saya belusukan ke stasiun Anyer. Jalurnya memang aktif, tapi hanya stasiun Cigading saja untuk angkutan barang babarandek dari stasiun Cigading ke Nambo. Ya, ini jalur kereta apinya. Masih dilewati oleh kereta api babarandek dan jalur kereta api ini masih aktif ya, tapi hanya sampai stasiun Cigading. Cigading ke arah Anyer itu sudah nonaktif dan pernah saya review stasiunnya ya, sampai Anyer ujung, Anyer lor sana. Nah di sana ada pos perlintasan dan di ujung sana ada dua jalur lagi. Itu adalah jalur kereta api yang mengarah ke arah Krakatau dan jalur kereta api yang mengarah ke arah Merak. Jadi di sini itu betul-betul luar biasa keren ya. Ada 3 jalur percabangan sekaligus di stasiun Krenceng ini. Kita akan coba review sebentar dan setelah itu saya akan naik kereta lokal Merak dari stasiun Krenceng. Oke, gaskeun. Oke, kita terbangkan drone stasiun Krenceng. Kita terbangkan drone ini di jalan raya ya. Teman-teman dapat melihat bahwasannya stasiun Krenceng ini mempunyai jalur percabangan kereta api. Bukan hanya satu tapi ada 3 ya. Jalur utamanya ke arah Merak dan jalur sebelah pinggirnya itu mengarah ke arah Krakatau Steel, dan jalur yang paling sebelah kiri yang lurus itu adalah jalur kereta api yang mengarah ke arah Cigading untuk babarandek. Jadi luar biasa sekali stasiun Krenceng ini. Nah ini percabangan jalur kereta apinya, tapi jujur saya kurang tahu jadwal mengenai kereta barang yang ada di sini, jadi saya belum bisa memastikan kawan. Cuman dari atas ini kita dapat melihat ya jalur percabangannya, ini luar biasa sekali. Apalagi untuk ke Krakatau, ini jalur kereta apinya sudah banyak tertutup rumput dan kalau tidak salah keretanya tengah malam atau dini hari ya. Saya sengaja datang sini cuman untuk review yang beginian doang gitu kawan. Tuh. Jadi ada 3 jalur di sini. Kanan ke arah Merak. Ya, terus yang di tengah itu yang kedua itu ke Krakatau. Dan yang ketiga yang sebelah sini kawan, itu yang ke arah Cigading. Tapi kereta yang dari Cigading ini saya belum tahu jadwalnya, euy. Nah ini jalur kereta api percabangannya 3 ya. Luar biasa memang stasiun yang satu ini. Nah aslinya di sana ada 2 jalur ya. Dan ada spur simpan juga tuh kayaknya ya. Atau 3 jalur saya enggak kesana nih drone-nya, cuman di sini saja. Dan di sana ada waduk Krakatau ya. Nah, saya tidak lama-lama di sini kawan karena tujuannya cuman ingin review percabangannya ini. Walaupun sudah pernah saya liput sebelumnya, tapi ini menarik karena 3 cabang sekaligus ya. Oke. Saya akan turunkan drone dan nanti saya akan naik lokal Merak ke stasiun Merak, oke? Oke, sekarang ini sudah sampai di stasiun Krenceng. Stasiunnya kecil. Sekitar 10 menitan lagi kereta lokal yang saya naiki datang stasiun Krenceng. Stasiun Krenceng. Gak terlalu besar tuh. Ada gate-nya, euy. Eh.
walaupun kecil tapi terawat stasiunnya ini luar biasa, keren. Ada tempat untuk cas HP juga. Kita tunggu kereta lokalnya ya. Ternyata gate-nya ini masih belum bisa digunakan. Kita nunggunya di ujung sana ah. Keretanya udah berangkat stasiun Cilegon. Ternyata stasiun ini punya 3 jalur ya tuh. Dan uniknya di ujung sana ada kantor PUK. Kantor PUK-nya di atas, lucu banget ya. Kerenceng 17 meter di atas permukaan laut. Kereta api lokal dengan posisi lokomotif LH persiapan masuk stasiun Kerenceng. Wah, tikungannya bagus ya. Tapi sayangnya saya menggunakan kamera biasa nih, alias kamera HP. Masuk di jalur 1 kereta api lokal tujuan akhir stasiun Merak. Terlihat pas 24. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Selamat pagi dan selamat datang, Anda telah tiba di stasiun Kerenceng. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Waduh, penuh juga nih ini kereta. Penuh, oi. Duduk di mana nih ya? Cuman satu petak doang berarti saya naik dari Kerenceng ke Merak. Berangkat dari stasiun Kerenceng. Nah, nanti teman-teman dapat melihat percabangan jalur kereta apinya supaya menjadi pembuktian. Nah, ini perlintasannya nih. Tuh, ini tadi yang saya liput. Lurus ke arah sana itu ke arah Cigading, dan yang ada depan ini ke arah Krakatau. Kita berpisah di perlintasan. Oh, kan? Gas. Sebentar lagi keretanya akan merapat stasiun Merak. Lewat pinggir jalan, dan itu adalah laut Selat Sunda ya. Kelihatan tuh.
api lokal Merak saat ini sudah tiba di stasiun Merak, stasiun tujuan akhir. Kalau stasiun Merak ditutup, berarti video ini menjadi kenangan yang sangat berharga. Jalur 1. Hujan nggak nih di Merak? Kereta api lokal Merak saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Merak. Kita abadikan stasiun Merak. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebih nyaman maaf. Atur nuhun. See you next time. Wahiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.